Oke, Mel, jumpa lagi dengan gue di Kalau Motor Vlog. Kali ini gue akan bikin tutorial buat kalian yang pengen ganti lampu motor Ninja 250 fp yang lama pakai C6 LED, LED headlight buat lampu depan sekitar 135an di toko online. Kalau sama biaya pasang ya 160an lah, mampus gue, ya nggak? Oke, nanti gue tutorialin, kasihin aja videonya buat kalian yang pengen nanti di rumah. Oke, see you. Oke, well, pembongkaran bodi sudah selesai. Kalau kalian pengen pembongkaran bodi bisa, tutorialnya ada di buka radiator ya. Buka radiator, di situ ada tutorial buka bodi. Yang pertama kita spion dulu, copot kanan kiri. Nah, ini 1, 2, 3, 4 terus 5. Terus nanti kita kesini lagi, ada kayaknya 5, 6, di sebelah kanannya juga ada 6. Oke, spion udah dicopot, tinggal 1, 2. Nah, ya, ini ya, habis itu copot ini. Nah, sama, nah ininya dicopot, pluk kanan kiri, cabut, coba cabutin ya, yang soket cabut 1, 2, 3. Oke, oke, kita beli C6 kayak gini ya, C6 seri apa? Seri 7 H7 H7 nih, H7 untuk Ninja L 4 LED sama kipasnya. Di belakang ada kipasnya ya. Cop-copan kayak gini, coba cabut. Pakai ini dulu. Iki cabut sih, Pak. Sing sebelah kono bae yo. Cabut dulu, cabut. Habis itu. Ha. Ini cabut lah. Oke. Ini satunya, Mas. Oh, iki nek iki nek. Iki asline dipaut. Paut ora. Koyo iki. Iki kebaut asline iki. Oh, iya. Kebaut. Nah, aku ini sing. Oh, iya, aku ini berarti iki. Eh, pasang Mas Haradin. Kanan kiri padha ora? Wakarana yo. Coba lihat R atau L-nya, ada enggak? R yang mana, L yang mana? Padha ketok, Gus. Padha? Ya wis, nek padha. Eh. Proses pemasangan, oke. Sekarang bukan kewel tutorial nih, sekarang Farudin tutorial. Anjir, ini orangnya. Gue cuma hanya mentorin doang. Oke, kita cepet lagi dulu ya. Semono. Tangan, Gus. Saya Gus ini mangkat caranya sih, coba direkam. Oke, well, karena pemasangan ini terlalu besar, yang kipasnya ada, jadi bautnya sini ya nggak bisa kan, jadi bautnya yang sini copot dulu. Oke, caranya pasang dulu, well. Anjir, nggak fokus, anjir. Pasang dulu, copot baut dua-duanya kanan kiri, habis itu pasang dulu, kemudian yang terakhir ya, yang ini. Pemasangan sudah selesai, tinggal baut ini ya. Pasti tahu sendirilah kalau masangnya kayak gimana. Kalian udah nonton vlog gue berkali-kali, pasti pada pinter-pinter ya gak? Motornya tinggal pasang. Oke, oh ya, kelebihan pakai lampu LED itu buat angkatan pertama starter lebih mulus, walaupun pakai aki yang 4 ya, yang 7 ampere. Ya enggak? Lampu lebih terang apalagi warna putih.